テレビ主クッキープラス、アニメ主がブライアン、ケン。Hari ini tempat pertamanya di sini ada Sakit Sudirman Residence. Oke, tapi basement. Namanya Japanese Restaurant. Namanya Kyokyokyo. Oke. Ini Japanese Restaurant punya izakaya. Oke. Saya mau coba menunya macam-macam saya pesan. Tambah saya makan, tambah komentar ya. Oke. Ayo ikut ya. Ini besar lampion, besar sekali. Ada gerobak punya, coba kelihatan ya di dalam ya. Ada Japanese festival punya, di dalam juga seperti authentic Japan. Ada di dalam namanya itu kakinya bisa masukin namanya Horigotatsu. Ada di dalamnya naik atas, kaki juga di dalamnya bisa masuk. Duduknya enak kan? Tambah bawahnya ada lampu juga enak sekali ya. Oke, di sini paling ada kopi ya. Paling number one ada lunch time ya. Lunch time paling laku. Menunya ini namanya hamburg steak. Jang, bisa kelihatan masih panas banget loh. Ini hamburg steak. Ini Japanese hamburger ya, Stephen? Iya, tapi sosnya seperti brown sauce, namanya demi-glace sauce. Oke, bagus ya. Tambah satu lagi saya pesannya namanya ini chicken katsu. Wah, banyak kan nasi tambah sup, miso sup tambah chicken cuts tambah pickles. Satu lagi nya salad. Satu lagi wa Japanese cawan mushi juga ada. Ini satu set complete ya. Next nya ada saya pesan lagi chicken oroshi ponzu. Namanya chicken katsu ya, seperti chicken katsu. Tapi ada atasnya parut robak. Tambah sosnya sedikit asam pun ya, namanya ponzu. Ini juga satu paket. Bagus ya, kelihatan juga. Oke, sekarang saya mau satu-satu coba dulu ya. Coba makan dulu. Tambah jagang robak. Sekarang saya kasih tahu. Next time saya ajarin satu chicken cuts, dua Japanese hamburger, okay, hamburger steak, tambah sosnya demi-glace juga, brown sauce juga, okay. Saya kasih ajarin dua ya, okay. Sekarang saya coba makan dulu, hai. Ini pegangnya masih panas banget. Oke, itadakimasu. Itadakimasu. Oh, lupa. Saya kasih tahu ya. Japanese restaurant banyak pakainya ada sumpit. Ini nih, sumpitnya seperti masukin di sini. Ada kidakoto. Tapi ini mau buka nanti jagan lupa. Ini panjang kan? Kadang-kadang nih lebih panjang juga ada, nggak apa-apa. Ini mas bagi dua dulu. Oke, bagi dua. Tambah lipat bagi dua. Oke, ini kiri kanan sedikit, kiri kanan di sini ya, sedikit masuk tambah masuk lipat. Jang. Oh, dibikin ujungan ya? Oke, kiri kanan. Oke, coba ya. Masuk, lipat. Oke, seperti ini. Kenapa ini? Nanti, hai. Oh. Bisa, sepertinya ada sumpitnya bisa taruh. Bersih terus ya, siapa ya? Iya, setiap kali makan, taruh seperti ini. Oke, jangan saya itadakimasu. Itadakimasu. Coba lihat ya, hamburger ya. Oke, coba makan dulu buka ya. Potong, wah, empuk sekali ya.
Wah, bisa. Ya, panas ya? Oke, saya coba sosu juga. Hai. Coba, いただきます. Ini umpuknya nanti saya kasih tau ajarin. Pertama kali kita saya ajarin ya namanya Japanese hamburger. Udah ingat enggak? Di sini ada ya. Di sini ya. Japanese hamburger. Teorinya sedikit beda. Bumbunya pakai miripnya sama tapi pakai dagingnya lebih banyak. Tambah bumbu juga sedikit berubah. Nanti saya kasih tau ajarin. Hamburger, hamburger steak, pakainya sedikit beda. Oke, jangan lupa. Sedikit lagi ya, saya makan ya. Masih panas banget. Bisa kelihatan kena. Minci beef kan? Oh, iya bisa. Tapi umpuk kura, masih bisa. Hancurnya langsungnya. いただきます. Apa ya? Makan langsung food hilang. Langsung melted. Bagus kan? Chef, 1 sampai 10 poinnya berapa chef? 10. Oh, perfect ya chef ya? Iya. Yeah. Nextnya saya bikin chicken katsu. Oke. Chicken karage, chicken katsu beda lo. Chicken karage itu tepung kunchibir atau cornstarch pakai goreng. Katsu artinya nanti roti gram, roti bubuknya ada nempel-nempel goreng punya. Japan itu gorengnya basically tiga macam. Tepung langsung goreng. Tepung cair goreng namanya tempura. Tepung roti bubuk nempel goreng namanya katsu. Ada tiga macam. Oke? Oke, sekarang saya coba makan ini katsu ya, chicken katsu ya. Besar ですね, besar sekali. Hai. Bisa kelihatan chicken pinggirnya katsunya goreng-goreng. Oke? いただきます. Wah, kedengeran crunchy banget sih ya. Crunchy sekali. Oishi. Pinggirnya crunchy juga. Rasa juga ada, garam rasa juga pasti ada. So, rasa juga enak. Ini tadi bicaranya poinnya ya. Poinnya 8. Oke. Okay? Oh, 8 chef. Lumayan tinggi loh. Terakhirnya saya coba chicken oroshi ponzu. Coba ya. Ini juga bisa kelihatan atasnya. Atasnya loba. Lobaknya banyak saya taruh. Tambah bisa sosnya ya. Coba. Kelihatannya segar banget sih chef ya. Iya. Rasanya segar sekali. Ini poinnya, bawahnya chicken karage punya bisa panas, atasnya lobaknya parutnya bisa dingin, tambah sosnya sedikit asam. Ini kontrasnya paling penting. Enak. Ini juga saya pikir poinnya 8. Oke. Ini sekarang enak sekali. Oke. Sekarang saya komentarnya sudah selesai. Sekarang saya mau habisin dulu. Ini kelihatan banyak kan semua.
Saya bisa sendiri bisa habis kok. Saya makan banyak orang. Soalnya saya gemuk kan, makannya banyak kan. Tapi biasa syuting saya sedikit aja. Oke, saya habisin ya. Itadakimasu. Sekarang saya kasih tahu. Ini Minuman Japanese Miso Soup. Saya udah ajarin ya. Japanese restaurant. Bukanya itu susah. Kenapa itu panas tutup anginnya langsung sepertinya vacuum. Susah. Ini orang banyak sepertinya itu susah. Ini gampang ya, coba ya. Kiri kanan. Punca. Coba suara ya. Hola, suaranya pshut. Anginnya. Ini gampang. Langsung bisa buka. Bukan putar-putar ya, Chef ya, tapi tekan aja. Bukan seperti ini, enggak bukan seperti itu. Kiri kanan puncak, anginnya masuk, baru langsung cabut. Oke, gampang ya. Jangan marumar ya, seperti itu susah ini, enggak jangan. Langsung otomatikli, anginnya masuk, langsung smartnya ya, kelihatan ya. Arigato, Chef, jadi tahu. Itadakimasu lagi. Iya. Bisa kelihatan? Kelihatan Chef, habis semua ya Chef ya. Hamburger, chicken oros, chicken cuts. Terakhir chicken cuts. Lumayan kenyang desne. Terakhir ya. Udah bakari kan? Harus makan salad ya. Sama desu. Artinya apa Chef? Gochisou sama desu. Artinya bahasa Jepang, bahasa kanji ya. Gochisou sama desu. Artinya ini masakannya, apapun makanannya, orangnya bisa ambil. Seperti sabraya, bikin koki. Semua orangnya ada, bisa jalan kan? Bisa jalan-jalan, mau cari, mau apa, mau kirim delivery, mau apa. Itu namanya, total namanya, gochisou sama deshita. Semua orang mau bisa saya makannya, kita makan. Ada, semua orang bisa siap, bikin masak, mau bahan-bahan, jual orang. Arigatou gozaimashita. Artinya seperti itu. Oh, terima kasih buat semuanya gitu ya, Chef ya. Itu orang Jepang harus ya. Orang Jepang harus makan selesai namanya gochisou sama deshita. Itu paling penting. Saya sudah semua habis. Enak. Oke. Hari ini nonton. Arigatou gozaimashita. Saya hari ini makan namanya gyogyogyo. Lucu ya, gyogyogyo, ikan, artinya gyogyogyo ada tempatnya bagus kan di luar juga. Ini kamar kos private ya, tapi ini contoh tempatnya bagus, tambah saya makan, oh chefnya makan hebat, banyak banget, iya loh. Bukan saya food fighter ya, Japan ada food fighter ada, tapi bukan seperti cuma saya suka makan. Okay. はい、ありにありがとうございましたありがとうございました See you next time, yeah! Bye bye!